jin yang bertugas membuat kerusuhan di keluarga atau di tetangga atau di kampung. Dia pergi sembuh, tetapi apa yang terjadi? Kita bermusuhan. Dan ingat, bermusuhan maka tempatnya di neraka. Dan diciptakan jin setelah dilaknat oleh Allah seperti itu. Dia akan menjerumuskan manusia dengan cara dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sampai hari kiamat. Dan itu salah satu modelnya, model perakan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, comment, dan subscribe. Dan dua surah ini juga, jamaah sekalian, Al-Falaq, An-Nas, menjadi wirid, wirid pagi dan wirid sore. Ya, jadi baca juga di waktu pagi, tiga kali diulang. Di waktu sore sudah setelah asar, tiga kali juga diulang. Qul huwallah, qul subhanarabbil falaq, qul subhanarabbin nas. Jadi kamu wirid pagi dan wirid sore. Wa aidan, dan juga annaha qalat, ya Nabi apa Aisyah juga berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana isa istaqa yaqra'u ala nafsihi al-mu'awwasataini wa yanfusu falamma istaqda waja'ahu waja'ahu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu anhu biyadihi raja'un bi barakatiha kasabi ma'adib at-tansil. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sakit, maka beliau membacakan dua surat ini, kemudian meniupkannya. Tetapi ketika sakitnya semakin parah, maka saya, Aisyah, yang membacakannya. Jadi Aisyah yang membacakannya, kemudian mengusapnya dan berharap kesembuhan dengan berkah dua surah itu. Apalagi kalau penyakit non medis ini, gangguan paraka, nenek paling paraka, biasa tua beres sere gara-gara paraka. Padahal paraka itu jintunya cuma modelnya lain, jin provokator, suka memprovokasi, yang biasa disebut itu orang yang biasa datang di rumah supaya kita membenci orang itu. Kalau nak lihat bagi-bagi benci, dituduh-tuduh, bidipit, nami, suluk mi. Karena memang tujuannya sudah berhasil. Sudah berhasil. Apalagi ngelanggar bagi. Lampu juga anak peribalan, pergi di rumahnya itu orang yang disebut namanya. Kurang ngajar kau. Ternyata kau patah baik paling bapakku. Kanjing itu ngelanggar. Setelah itu, keluar fit yang dikirim sama setan, jin yang bertugas membuat kerusuhan di keluarga atau di tetangga atau di kampung. Dia pergi sembuh, tetapi apa yang terjadi? Kita bermusuhan. Dan ingat, bermusuhan maka tempatnya di neraka. Dan diciptakan jin setelah dilaknat oleh Allah seperti itu. Dia akan menjerumuskan manusia dengan cara dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sampai hari kiamat. Dan itu salah satu modelnya, model perakan. Kalau di sini, kalau di Arab tidak ada perakan. Bahkan kalau di sini perakan namanya, kalau di Jawa ada kula kawan. Kalau di Cina namanya pampir. Di ini istilah-istilah juga yang bikin kita rusak. Nah, zaman di belakang Allah ini. Ketika kita gunakan dua surah ini untuk kesembuhan, asbab kesembuhan, seperti itu caranya, ya. Kemudian zaman dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang keutamaannya surah ini juga disebutkan di hadis Imam Ahmad dari hadis Uqbah yang Allah Subhanahu Wa Taala ridai. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, maukah aku ajarkan kepadamu surah di mana surah itu tidak pernah ada samanya di dalam Taurat,
juga di dalam Zabur, juga di dalam kitab Injil, bahkan di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an tidak ada samanya. Maka Uqbah menjawab, "Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yaitu qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Ini di antara kemuliaan tiga surah ini. Tidak ditemukan di dalam Taurat, tidak ditemukan di dalam Zabur, tidak ditemukan di dalam Injil, bahkan di dalam Al-Qur'an itu sendiri samanya. Tiga surah ini. Kalau qul huwallahu kan sudah kita bahas ya. Kemudian zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Ibnu Sunni min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha man qara'a ba'da salatil Jum'ah qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marratin a'azahu Allahu taala minas su'i ila al-jum'atil ukhra. Nah, ini ada ulama menjadikan tiga surah ini ya wirid Al-Musabu'at, sihir apa wirid yang diulang 7 kali. Hadisnya ini jamaah sekalian dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa membaca setelah salat Jumat qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sebanyak 7 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dari segala bentuk keburukan, kejahatan sampai Jumat berikutnya. Ini pasti baru. Ya. Apalagi biasa nek jamaah berlebih Jumat, assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan kamu membaca ini istighfar lagi, tidak ada waktunya. Padahal ini termasuk ya amalan yang amat sangat dahsyat ya. Kata Nabi, hadisnya dari Ibnu Sunni, dari sumbernya Aisyah, bahwa Nabi berkata, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sebanyak 7 kali setiap selesai salat Jumat, maka Allah akan menyelamatkannya, menolongnya dari segala keburukan sampai Jumat berikutnya. Ya, kalau laki-laki setelah salat Jumat, kalau perempuan setelah salat Duhur. Saya kira demikian Bapak Ibu, dimuliakan Allah sallallahu